Sensasi banget dan sangat mudah bergaul. Dia itu memiliki motivasi tersendiri agar dia itu bisa menjalani hidup lebih baik dan lebih baik lagi lah. Pokoknya ibaratnya si Hana ini lagi terpuruk atau galau, dia itu kayak mempunyai motivasi tersendiri gitu loh. Biasanya dia itu mempunyai idola-idola yang mempunyai mindset yang kuat, yang dimana dia kalau galau dia mencoba untuk mencari idolanya itu yang mempunyai mindset yang kuat. Dia teliti, dia lihat, dan dia membangkitkan mindsetnya itu lewat semangat-semangat idolanya itulah. Walau tampilannya simpel dan sederhana, Hana ini tipe tetap disukai ya. Walaupun simpel dan sederhana, Hana tetap disukai karena kepribadiannya ya guys ya. Kadang kan orang ada tuh yang outfitnya menarik tapi kepribadiannya, personalitifnya off banget. Tapi kalau Hana ini dia simple, rapi, tapi dia mempunyai kepribadian.